Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama dengan saya Lutfi Aprilianto. Dan kali ini saya berada di daerah Batu, tepatnya di Songgoriti di Gang Macan. Nah, ini saya mau review villa guys. Review villa seharga 100 ribuan, tepatnya harganya 120 ribu. Ini view di lantai 2 nya guys, seperti ini. Saya perlihatkan dulu ya. Ada view pegunungan di sana, kelihatan jelas. Daerah Songgoriti ya, sama orang-orang main para layang juga kelihatan guys, itu orang-orang main para layang kelihatan dari sini ya. Dan ini termasuk kamar-kamarnya, tapi saya nanti review yang di bawah karena saya dapat kamar yang di bawah ya. Seperti apa kamar villa kamaran seharga 120 ribu, simak terus videonya, jangan kemana-mana, dan jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe guys. Nah, ini kita langsung aja guys nge-review villa kamarannya. Ini halaman depannya seperti ini. Ini parkir motor, tapi sebenarnya di depan sana ada parkir lagi ya, yang lebih luas di halaman rumah pemiliknya. Ada buat mobil juga. Dan ini jalan Gang Macan guys. Nanti tak lihatkan depannya. Ini saya parkir di sini karena lebih aman, lebih safe, lebih dekat sama kamar. Dan tampak dari depan seperti ini. Nah, kita masuk aja. Ada kasetnya, ini pintunya seperti ini ya. Kita lihat atasnya guys ya, seperti inilah kondisi villanya. Dan kita dikasih fasilitas meja dan juga kursi guys. Ini sore agak berantakan dikit tadi soalnya baru siap-siap ya. Dan ini kasurnya muat sih buat 2 orang atau 3 orang kalau bawa anak kerucil ya, tapi kan saya nggak bawa anak, bawa istri tapi. Dan ini TV-nya, nggak tahu ini fungsi apa enggak TV-nya, saya kurang tahu, nggak salah semalam nggak nyoba. Nah, terus colokan juga ada 2, 1 sama di sini 2 kalau buat ngecas itu bisa. Dan paling enak ya ini sih guys, ada kursi sama mejanya, dan jadi bisa buat nyantai, buat duduk-duduk gitu. Terus cara kebersihan ya lumayan, cuman temboknya ini guys yang agak apa namanya, rompal-rompal retak-retak gitu. Itu juga ada tembok retak-retak gitu, tapi ya gak apa-apa lah, sebanding dengan harganya. Tembok seperti itu. Tapi atasnya nih itu guys, bersih lah atasnya itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada centelannya. Nah, ini sederhana tapi sangat penting guys. Kadang nggak semua villa kamarnya itu ada centelan seperti ini, dan sedikit ini kan banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enak kalau mau nyentel-nyentelin baju, jaket, celana, itu enak. Ada cermin juga buat ngaca ya. Sini ada sampah juga disediain di sini. Keset kalau mau kamar mandi tenang. Ini lampu masuk kamar mandi. Sekarang kita review kamar mandinya guys. Ini kamar mandinya ya, ini pintu kamar mandinya. Seperti ini kondisi kamar mandinya. Yes, masih pakai bak ya guys ya. Dan kebersihannya juga ya lumayan, meskipun ada sedikit-sedikit notet situ. Nah, terus ini kelebihannya tuh guys, air hangatnya ini itu berfungsi guys. Jadi tinggal diputar gini, terus tunggu beberapa saat, itu sudah berfungsi air hangatnya itu. Enaknya gitu. Gak semua villa kamaran seharga 100 ribu itu bisa, tapi ini bisa dan berfungsi dengan baik. Cuman gak dikasih ember aja, jadi kalau mau nyampur antara dingin dan juga panas itu agak susah. Nah, seperti ini guys kamarnya, kamar mandinya. Dan di kamar mandi ini juga sudah ada jendela guys. Ini sekali lagi sederhana tapi gak semuanya ada ya, kan penting sekali kata-kata. Klosetnya masih menggunakan ya kloset jongkok biasa. Seperti ini kondisi kebersihannya. Sekali lagi ini harganya 120 ribu ya guys ya. Nanti kontak person sama nama villanya saya cantumkan di kolom deskripsi atau di akhir video. Teman-teman lihat sampai akhir supaya tahu gitu. Nah, ini lantainya seperti ini, bersih sih guys semuanya. Oke, tapi ya tadi itu ya, sebanding dengan harganya
jangan berekspektasi kayak villa-villa yang mewah atau apa gitu, enggak. Ini karena ini kamaran, ya kita cuma nyewa satu kamar ini aja. Oh iya, tambahan, kita juga dikasih anduk dua, guys. Dikasih anduk dua. Mantap. Dan sapu kebas. Nah, ini kadang-kadang nggak semuanya ada. Buat ngebasin apa? Ya ngebasin ini, guys. Lah ini, guys, gangnya itu kan gang masuk ke gang macan. Nah, di sini vilanya. Terus nanti masuknya masuk ke sini. Situ, guys, masuknya, guys. Nah, masuk ke sini. Oke, itu guys review villa kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan kalau mau kesini monggo. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.